إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyal muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyal muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Masyaallah muslimin, rahimakumullah, di antara kasih sayang serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang terjadinya kezaliman. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi." Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan zalim itulah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Al-Imam Qatadah, mereka membagi kezaliman itu menjadi tiga bagian. Yang ketiga-tiganya wajib bagi kita untuk mewaspadainya. Yang pertama, kata mereka rahimahumullah, kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang terbesar, yaitu kesyirikan. Di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang terbesar. Maka ini merupakan kezaliman yang paling wajib untuk kita hindari, ma'asyarul muslimin. Kenapa? Apabila kita terjatuh pada kezaliman yang pertama ini, kezaliman yang terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka barang siapa yang tidak mewaspadai, tidak waspada, kemudian dia terjatuh pada perbuatan syirik, syirik akbar, lalu dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah mengharamkan surga baginya. Barang siapa yang terjatuh pada kezaliman yang besar ini, yaitu kesyirikan, lalu dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia dari surga. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan haramkan baginya surga. Tidak boleh dia masuk ke dalam surga selama-lamanya. Lantas kemana dia akan berpaling? Kemana dia akan ditempatkan? Wa ma'wahu an-nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya pertolongan. Na'udzubillah. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, hendaknya setiap muslim waspadai. Jangan sampai dia melakukan perbuatan kesyirikan. Karena ini ketika dia terjatuh pada perbuatan kesyirikan, lalu dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berada di dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kedzaliman yang kedua adalah kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan perbuatan dosa, meninggalkan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali jenisnya. Seorang meninggalkan sholat, ini adalah dosa besar. Seseorang melakukan kedurhakaan kepada dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dia meminum khamar, melihat perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, maka ini adalah bentuk kedzaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Maka barang siapa yang melakukan kedzaliman pada dirinya sendiri, hendaknya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amalan saleh. Karena sesungguhnya apabila seseorang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa kedzaliman yang dia lakukan pada dirinya sendiri akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, setiap dari kita, barang siapa di antara kita melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia bertobat dan kemudian memperbanyak amalan saleh. Karena sesungguhnya kedzaliman yang kita lakukan pada diri kita sendiri berupa perbuatan dosa, ini akan terhapuskan dengan amalan-amalan saleh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Kemudian yang ketiga, ma'asyallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kedzaliman yang ketiga adalah kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada sesama manusia. Inilah yang disebutkan dalam hadis, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan telah aku jadikan kedzaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Jangan kalian saling mengambil hak sesama tanpa alasan yang benar. Jangan kalian mengambil hak orang lain. Jangan kalian menjatuhkan kehormatan orang lain, melakukan ghibah kepada orang lain. Jangan, karena ini merupakan kedzaliman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kedzaliman yang ketiga ini juga wajib bagi kita untuk mewaspadainya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Orang-orang yang melakukan kedzaliman terhadap saudaranya di kehidupan dunia ini, nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Kalau dia tidak minta maaf, kalau dia tidak mengembalikan apa yang dia ambil, nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Walaupun mungkin di dunia ada amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan, namun itu semua akan hilang untuk menutupi kedzaliman-kedzaliman yang dia lakukan kepada sesama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?"
kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, al-muflisu indana ya Rasulullah, man laisa lahu dinaron wala dirhama. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta. Tapi kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah wa siyam wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sabaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, orang yang datang pada hari kiamat, dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya, namun dia suka mencela orang lain, melakukan fitnah kepada orang lain, makan harta orang lain dengan batil, menumpahkan harta, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain. Maka kemudian kebaikan tadi, kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min khotayahum faturihat alaihi thumma turiha finna. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi, maka ditimpakanlah keburukan dari orang yang dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya, lalu dia pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyallah muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berpikir dan merenung, merenungi hadis ini. Apakah kita masih banyak melakukan kezaliman kepada sesama? Ingat, Allah itu maha adil. Kalau Allah tidak balas kezaliman kita di dunia, nanti di akhirat, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, Allah pasti akan menegakkan keadilan. Kezaliman-kezaliman yang kita lakukan di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkenaan dengan kehormatan atau harta seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita semua dari segala bentuk kedzaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berhati-hatilah dari perbuatan zalim. Berhati-hatilah dari menzalimi orang lain. Jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi hak orang lain, merenggut harta orang lain dengan cara yang batil atau dalam bentuk menjatuhkan kehormatannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan doa orang yang terzalimi itu dikabulkan. Apabila ada orang yang kita zalimi lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, menengadahkan tangannya kepada Allah, ya Allah, aku telah dizalimi oleh si fulan, maka merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kejelekan yang dilontarkan oleh orang tersebut. Na'udzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awat yustajab lahunna la syakka fihinna." Da'watul madzum wa da'watul musafir wa da'watul walid li walidihi. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Ketika dia mendoakan kejelekan bagi orang yang menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya tersebut. Wa da'watul musafir, kemudian doa seorang yang dalam perjalanan jauh. Wa da'watu alwalidi liwalidihi, doa seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaknya kita takut dari doa orang yang kita zalimi. Kalau dia berdoa, tidak ada lagi hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti beliau, fattaqu da'watal madzlum, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang dizalimi, fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dengan Allah subhanahu wa taala penghalang apapun, pasti Allah subhanahu wa taala akan kabulkan. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang kucintai karena Allah, maka apabila kita pernah menzalimi seseorang, baik mengambil hartanya, mencemari nama baiknya, menggibahinya, menjatuhkan kehormatannya, maka segeralah minta maaf atau meminta penghalalan dari orang yang pernah kita zalimi. Jangan sampai terlambat, ma'asyarul muslimin. Anda yang meninggal dunia atau dia yang meninggal dunia, maka nanti ya kita tidak mendapatkan penghalalan dari orang yang kita zalimi, maka ini akan menjadi penyebab kita mendapatkan kebinasaan di akhirat nanti, na'udzubillah. Masyaallah muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhul yaum qabla an yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik itu dalam hal kehormatannya ataupun hartanya, maka hendaknya di hari ini dia meminta penghalalan. Sekaranglah saatnya dia meminta penghalalan sebelum tiba hari kiamat, di mana dinar dan dirham itu tidak lagi berlaku. Sebelum datangnya hari kiamat nanti, baru mau meminta maaf, maka yang demikian tidak lagi berlaku, ma'asyallah muslimin. Oleh karena itu, ma'asyallah muslimin, jangan pernah meremehkan kedzaliman apapun. Apabila kita ingin selamat nanti di akhirat, maka tuntaskanlah masalah kedzaliman ini, mumpung orang yang pernah kita zalimi masih hidup, dan juga kita masih hidup, selesaikanlah sekarang. Jangan sampai perkaranya berujung sampai ke akhirat nanti. Demikianlah ma'asyarul muslimin rahimakumullah, perkara-perkara yang wajib kita zalimi dari tiga macam kedzaliman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan diri kita dari segala bentuk kedzaliman, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kedzaliman-kedzaliman yang pernah kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Apabila engkau tidak memberikan ampunan kepada kami dan memberikan curahan rahmatmu kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata islam wal muslimin, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.